halus, kasar, kasar. Ya, halus. Baru banget selesai perform, capek banget. Tapi karena lagi di Semarang, kayaknya bisa nih cari-cari kafe. Tapi tadi si Jua minta jalan-jalan ke Salatiga. Aduh, apa ngapain di Salatiga seru kali ya? Kita Panda dulu lah. Panda? Iya. Yuk. Apa? Yuk. Panda. Jadi tarik kayak kado aku. Buset. Panda. Ngapain di Semarang apa di Salatiga? Sedapatnya. Sedapatnya. Eh, kalau ngeprank baju kayak gini kan nggak mungkin ya, aku ganti baju aja kali ya, yang se-absurd mungkin. Ya iyalah, pakai apa, kayak lagi macan atau duster? Pakai duster ya? Hah? Aku pakai duster ya? Pakai duster. Pakai duster. Terus pakai, ya udah, pakai kerudung, pakai duster. Hmm. Ya kacamata, aku bawain kacamata kamu. Niat ya? Niat, iya ya. Lagi di sini kan mau ngeprank di Jakarta terus, ampun, Semarang kali. Eh, Semarang apa Salatiga ya? Salatiga aja lah. Ojo! Nah, sekarang sudah berubah menjadi tandri prank. Kacamata, ya kan? Aku juga baca les-lesan gitu. Aku pakai daster. Pakai sandal jepit, pakai sandal jepit. Asli. Langsung berubah. Ini mobil menuju Salatiga. Jadi rencananya mau nemenin dia nih. Iya, aku ditemenin banget ya pulang kampung. Oh my god, thank you loh tantri Arda. Jangan lupa ya, like, comment, share di Cuman Official. Padahal nggak aktif juga sih. Ya minimal promonya dulu. Iya. Tadi gue udah ngomong, kan gue nemenin lo ke Salatiga. Iya. Nah, lo rencananya mau ngapain di sana? Mau ngeprank. Iya. Kan? Tapi kan karena rambut lo berwarna, itu pasti ketahuan. Enggak, di sini juga gak ketahuan. Ketahuan. Nah, gue dulu rambut warna orang gak ada yang kenal. Bang. Ketahuan cuy, ini kampung lu. Kagak ada, emang gue kampung gue. Terus, cuy, orang Salatiga. Enggak. Tau lah, gila lo cua kotak gitu. Jadi tadi tuh rencananya, si Arda kan nyanyi dulu. Abis itu kan gak tahu nih responnya gimana. Kalau responnya tiba-tiba, ini bukan. Nanti lu muncul jadi gua gitu loh. Tapi lu nyanyi kan fals nih, maksudnya gak sama gitu loh. Nah, tapi nanti pas sudah selesai itu, oh bukan, berarti misal, baru ntar gua muncul lagi. Atau gue muncul di akhir aja ya. Request. Hah? Ih, itu tadi kontak sama Arda ya. Ya, itu pranknya berantakan kalau kayak gitu, anjir. Enggak, udah, nanti paling lu muncul di belakang aja ya, tiba-tiba pas lagi gua nyanyi lagu terbang, terus lu muncul menjembasnya gitu ya. Mas menjembasnya? Iya, gitu. Bentar, boleh gak gue nelfon keluarga? Boleh, jadi kan hari ini ada pengajian. Oke, kita konfirmasi dulu ya. Iya, baik. Pokoknya nanti sambil jalan, kita cari kafe-kafe. Iya. Kafe-kafe kecil. Kafe kecil ya, kalau kafe gede mampu bayar kotak. Kita kecil-kecil aja. Kita kafe kecil aja, kita membangun, apa namanya, mensupport. Iya. Mantap. Ya kan? Oke. Okay. Terima kasih lo cua mau bergabung di Tantri Arda. Enggak sih. Like, comment, and subscribe Cuman TV. Cuman Official. Oh, salah. Cuman Official.
aja ternyata lagi ada pengajian, lo udah pada pengajian semua. Kan ada bilang, ya udah pakai jilbab aja sekalian kan, kan emang mau lanjut pengajian. Ya kan lengan gue pendek ya, masa gue dikatain nyusahin? Lo ke pengajian kagak pakai lengan panjang tuh gimana ceritanya sih? Ya kan gue pulang dulu ke rumah, terus jalan kaki. Udah pulang dulu ngambil baju, ngeprank aja, gak usah pengajian. Astagfirullahaladzim. Orang mak gue tau udah jalan. Kalian berhenti di sini aja berantem dulu. Selesai masalah sengketa keluarga kalian. Gak gini deh, lu mau langsung ke rumah berarti ini? Ke rumah lah. Mau gak mau? Berarti gak jadi ngeprank. Ya udah gagal berarti guys, ngajak gua. Enggak. Lu ngeprank aja. Iya, gua tetap ngeprank. Nah, terus masih sekarang gini gua tanya nih. Lu ngeprank berapa lama? Ya lama lah, cuma kan itu kan ngeprank alur. Kan pengajian dulu. Lamaan nih pengajian di rumah. Enggak bisa. Maaf ya. Berarti kalau pengajian berarti pakai baju panjang dong. Ya iyalah pasti. Ya udah. Bagi kaos biasa. Iya, udah enggak bisa berkelit Anda. Iya. Ya, pakai kerudung ya. Dulu. Ya pakai kerudung ketutup rambut lo kan? Ya enggak lah. Aku nungguin dulu dong. Tahu enggak banyak sebenarnya tiba-tiba yang ngedropin cuan dulu. Dia pengajian, kita ke kafe. Kan Panda dulu nih yang nyanyi. Nanti nunggu situ aja. Tapi emang ada live musik di salah tiga? Ya banyak acara, cuma live musik gak ada lah pasti dari kampus. Nih gue kasih ide ya, ini gue kontribusi nih. Nih, kan suka ada pengamen tuh. Biasa entah di nasi goreng babat kah atau ronde, kan suka ada pengamen. Paling sering saya pengamen di warung ronde itu, yang belakang. Nah, terus pinjem dah tuh. Lu bayar, misalnya bayar ambil gitarnya, lu yang nyanyi. Dia main gitar. Gimana sih? Ya gak sih? Itu kan ngeprank. Ih suaranya. Itu rame loh, warung ronde itu rame. Oh, kan bagus kan? Ide gue. Bagus sih. Tadi udah dibahas. Deg-degan ya? Deg-degan saya ya? Itu. Kalau gak ada ya? Enggak yakin gue, yakin. Ayo. Berarti ini memang tidak ada settingan berarti nanti ada. Bener gak? Betul. Iya kan? Betul. Gitu. Enggak. Berarti konten hari ini sebenarnya adalah nganterin aku pulang. Kalian nggak usah lah ngeprank-ngeprank. Di sini, kafe yang ada musiknya di mana? Nggak tahu. Sok kan gue udah bilang tadi kan? Udah. Nggak usah ditayangin mukanya cuak. Malam minggu ya guys? Lah, lo udah nyampe sini baru bilang malam minggu. Tadi gue udah ngomong, gue tampol lo. Nggak ada buktinya kan di situ? Nggak ada. Yang nggak ada di kamera tadi. Ah, bohong. Hoax nih. Hoax nih. Oh gitu. Dadah, hati-hati ya. Ya. Jalan-jalan aja daerah Pancasila ke daerah mana? Pak, daerah Pancasila kita dengerin musik-musik ya, Pak. Lihat kondisi di atas, cari tempat posisi duduk aja. Okay. Posisi duduk yang di tengah-tengah gitu. Nanti kalau misalkan oke, kakak masuk, nanti cari tempat yang lain. Dua bangku atau tiga bangku? Tiga oke. Okay. Pak, lagu terakhir. Oh. Yaudah, kalau misalkan gak dapet, emang... Gak bisa maksa. Gak bisa maksa ya. Emang cuasem. Udah susah, pada tutup nih. Pada tutup, bener.
tetap cuek disalahin. Bengseng. Gue gagal nih, ngebrengnya gue gagal, kagak nemu. Udah tutup ronda. Eh, udah lu tanggung jawab, kasih tau gue makan apa di sini, gue lapar. Bentar ya, sama yang ahli. Nasi goreng, nasi kocok itu mau. Boleh. Ada mie, itu tapi kerubakan biasa. Oh, gak apa-apa. Gak apa-apa, kita nyari ya. Sebelah Ramayana. Sebelah Ramayana, namanya? Iya, nasi goreng parmin satu-satu. Oke, siap. Matur nuwun infone. Oke, matur. Ye, assalamualaikum. Eh, sing ngene iki, Pak Ramayana, nasi Pak Min satu-satu. Budal, Pak, luwe, Pak. Kerennya di Semarang, terus tiba-tiba cua inisiatif nih, akhirnya gua ke salah tiga. Ya udah deh, salah tiga deh, boleh deh. Sampai sini Silent City guys. Jam berapa tadi kita? 9 sampai udah tutup sini, semua. Udah tutup semua. Ya, ujung-ujungnya kita di prank cua. Tapi ya udahlah, makan semua ya. Salah tiga, makanan apapun enak. Sudah hari kedua di Semarang setelah tadi malam kita dikerjain sama cua. Enggak ada live music. Di salah tiga enggak ada live music ya, itu Silent City. Jadi kalau salah tiga itu memang identik sama kota apa namanya? Katanya orang pensiun. Oh, kota orang pensiun. Itu enak banget, enak sih. Banget. Dingin banget ya. Enak banget. Boleh lah kapan-kapan kita explore sana ya. Tapi beneran serius explore loh. Mereka cuma nganterin cua doang. Terus sekarang ini udah hari kedua dan kita pengen banget ngeprank, jadi kita harus tanya-tanya orang. Iya, kayak aja. Kota tua itu di sini tuh kota tuanya banyak kafe-kafe, terus banyak yang mulai UMKM tumbuh, coba aja kita ke situ. Coba aku mau nanya tapi ada nggak? Ya, kita tanya aja. Yaudah kita tanya ya. Karena terus, aku nggak begitu hafal tempatnya. Kita ke kota tua. Ternyata bukan kota tua Bandar. Apa? Kota lama. Oh, kota lama. Enggak ada ya? Iya. Cuman kafe-kafe tak ya? Iya, adanya kafe-kafe aja. Tapi enggak ada sih kejreng-kejreng ngono kan. Enggak ada. Walah. Ya boleh nonton aja ya. Iya. Tuh pojok rame ya. Bayu. Bayu. Meja. Oh iya, ada. Tapi belum ada. Oh iya, tuh udah lagi pada latihan musiknya. Aduh, ini tapi kita gimana ya makan?